Puluhan tenaga medis Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat terpaksa dirumahkan sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk mensterilisasi pasca dua warga Depok positif terjangkit corona. Saat ini pihak rumah sakit merumahkan 73 tenaga medis untuk menghindari kontak dengan yang lain. Pasalnya puluhan tenaga medis ini diketahui sempat berinteraksi dengan kedua pasien sebelum dinyatakan positif virus corona. Kedua warga yang positif terjangkit virus corona diketahui berobat ke rumah sakit Mitra Keluarga. Nah itu 40 itu sudah terindikasi atau seperti apa, Pak? Itu gejala. Gejala ya, Pak? Ya, gejala-gejala batuk, pilek, 40 orang. Yang tanpa gejala, 33 orang. Itu perawat atau? Tenaga medis semua. Atau ada pasien yang campur ini. Campur ada tenaga medis, ada pasien. Ya, itu dilakukan perawatan untuk diisolasi. Kemudian juga akan dirujuk ke Rumah Sakit Sulianto Saroso. Tapi yang 40 itu dirujuk yang dengan gejala tadi? Ini masih diobservasi, tapi kalau yang udah positif, nah itu dirujuk langsung. Itu masih di Rumah Sakit Mitra berarti, Pak? 40 orang itu masih di Rumah Sakit Mitra? 40 ini di rumah. Coba dipantau.